asrofil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hamdan wa syukurillah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mengajarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman muter-muter ke zaman komputer, dari zaman naik unta ke zaman Toyota. Para hadirin semua, saya buat pantun nih. Buah mangga buah kuning, buat rujak kan sedap sekali. Apa kabar pagi ini? Kenalkan saya yang paling imut sendiri. Alhamdulillah, we have endured the glorious month, the holy month of Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman dan pada hadirin semua, saya selingi dengan lagu ya. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Para muslimin dan muslimat semua, kita harus tetap semangat berpuasa walaupun kita sedang dilanda virus corona. Tetap sholat tarawih dengan cara mengikuti syarat petunjuk pemerintah. Walaupun kita tidak ada ceramah dan tadarus di masjid, tapi kita bisa tadarusan di rumah, mendengarkan ceramah-ceramah lewat televisi dan HP. Dan bagi yang sakit, bisa diam di rumah, sholatnya di rumah. Karena itu, puasa ada banyak utamanya, yaitu 1. Pahalanya tidak dibatasi. 2. Bau mulut orang yang berpuasa sangatlah harum. Bagi manusia, mulut orang yang berpuasa itu terasa tidak sedap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu sangat lebih baik
dan lebih harum dari minyak misik. Tidakkah kita berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut yang harum? 3. Dua kegembiraan. Di dalam puasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan di saat buka puasa. Yang kedua yaitu kegembiraan di saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasanya. 4. Masuk surga. Abu Umamah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berpuasalah, tiada tandingan baginya." Maka berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad Nasya'i dan Hakim. Dan ada juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. Tapi jika kita tidak sengaja atau terlupa, itu tidak akan membatalkan puasa kita. Kecuali disengaja, itu akan membatalkan puasa kita. 2. Yaitu murtad. 3. Yaitu gila. 5. Yaitu haid atas nifas. 4. Yaitu mabuk atau pingsan. Tapi kita kalau mabuk atau pingsan hanya sesaat saja, itu tidak membatalkan puasa. Puasanya masih bisa dilanjutkan. Tetapi walaupun tidak disengaja, kita seharian pingsan, itu bisa membatalkan puasa. 6. Muntah yang disengaja. Maka dari itu, semoga kita tetap semangat, lancar dalam puasanya. Semoga puasa tahun ini lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa zakat fitrahnya ya. Buah manggis, dibuang kulitnya. Buah semangka warnanya merah.